tahun yang lalu sama teman-teman ya. Pemain import. Jadi kayak tadi itulah tidak ada tujuh apa saya ini. Jadi kalau bahas desain ini tujuh ekosistem raksasa gitu. Atau gimana bisa jadi ya dari kalah itu. Jadi karena ulang tahun ada ini memang sudah dipersiapkan tapi kita karena kita memang menyambut Karakul 70 tahun ini juga akan banyak kegiatan-kegiatan yang teman-teman mudah-mudahan bisa support ya. Jadi bukan hanya ini saja, tapi banyak kegiatan lain. Seperti teman-teman ketahui setiap tahun kalau Karakul berulang tahun memang ada rangkaian-rangkaian. Nanti terakhir tentu ada kegiatan internal ya, kegiatan internal kita ada family gathering dan lain-lain gitu. Nah, khusus kali ini nolak nanti menggunakan bambu kita. Ada yang baru nanti bulan awal bulan atau akhir bulan ini kita akan bersama dengan LBH Makassar kita ke Maros untuk mangrove bikin workshop para dulu para itu ya. Dan kita ingin para dulu ini akan banyak di Sulawesi Selatan kita membantu itu ya, support. Yang kedua ada di Islamic Care. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat dan ada UMKM-nya. Dan itu kita akan coba melihat lagi kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa mensupport kegiatan. Kemarin dengan Pak Anto kita terima juga perwakilan dari Kementerian Investasi ya terkait dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia. Dan itu sangat relevan, sangat apa berhubungan, relate dengan apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah Pak Riki lakukan di NIPA misalnya dengan memfasilitasi UMKM. Nah itu bagian-bagian dari kerja-kerja yang sebenarnya tidak hanya melulu terkait masalah kalau itu punya impact finansial buat perusahaan tidak, tapi memang didedikasikan untuk bagaimana agar saling keterkaitan ada manfaat yang paling besar dari teman-teman terutama generasi-generasi yang sangat muda ya teman-teman sekalian. Jadi kita sudah mulai. Sebenarnya embrionya dari Suara Jahat dulu ya, Suara Jahat, kemudian dia bertransformasi terus dan sekarang ada 70 tahun yang lalu, Karakul ini menjadi pionir ya. Itu banyak usaha, termasuk dari berbagai kelompok usaha-usaha kita. Kita pionir di otomotif di sini kita dealer pertama. Dan bukan hanya Toyota ya, kita sekarang sudah merambah banyak jenis kendaraan yang lain termasuk motor gitu ya, kemudian kita pionir di properti, kita mall pertama.